Kali ini aku kedatangan mikrofon clip wireless Boya WM5. Maaf ya, ada yang lewat. Langsung aja kita unboxing setelah ya satu ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel Nubaru bersamaku Allen. Seperti biasa di channel ini aku ngebahas seputar teknologi dan produksi konten, mulai dari recording, editing, dan gear-gear untuk peralatan produksi konten seperti yang akan kita bahas kali ini. Kali ini saya baru kedatangan mikrofon Boya WM5 dari Batam Kamera. Langsung aja kita unboxing dan kita nanti cari tahu apa aja sih kelebihan daripada Boya WM5 ini. Ini kemasannya seperti ini, dusnya warna putih ada biru, ada tulisannya BY WM5. Kita akan mendapatkan dua buah receiver untuk penerima dan untuk mikrofon. Di sebelah sini ada diagram cara pemasangannya. Kemudian sebelah sini nih ada gambar mikrofon wirelessnya ya. Dan di sini sebelah sini ada spesifikasinya. Kita langsung cari tahu yuk apa aja isinya di dalamnya. Kurang lebih seperti itu yang kalian dapatkan dalam paket pembelian satu set mikrofon clip Boya WM5 ini. Sekarang kita coba review dan nanti kita coba tes ya bagaimana transmisi suaranya mikrofon ini pada saat kita gunakan di luar. Melihat desainnya oke, cukup kompak. Dia nggak ribet, nggak ada antena gitu ya, jadi pemakaiannya sangat simple. Kalau digunakan tidak mengganggu aktor gitu kan, cukup dimasukkan ke baju dan nggak kelihatan beres. Kemudian ini kemungkinan ini dalam setiap produksi sudah mempunyai channel sendiri ya, karena ini kita tidak ada pengaturan channelnya. Nah kemudian mikrofon ini menggunakan ukuran baterai A3 ya, jadi untuk mencari baterainya lebih mudah, lebih gampang lah gitu. Kemudian dengan harga kurang lebih sekitar 1 juta itu menurut kalian bagaimana, worth it atau enggak? Nanti kalian komen di bawah gitu kan, kira-kira menurut kalian bagaimana, worth it enggak dengan harga segitu. Nah ini adalah receivernya, penerimaan yang akan diletakkan di atas kamera. Kemudian ini ada headphone-nya untuk si kamerawan mengontrol suara kita gitu kan.
Kemudian ini juga ada untuk apa mengatur volume besar kecilnya, gitu kan. Kemudian ini ada sudah dilengkapi dengan hot shoe, jadi ini tinggal masuk ke dalam apa tempat flash kamera untuk. Kemudian ini sama baterainya juga dengan menggunakan A3 ya. Mencari baterainya seandainya misalkan kita lagi recording di luar kehabisan baterai atau baterainya mati, kita bisa beli di banyak di warung-warung juga ada. Ini sekilas mengenai review produk. Sekarang kita coba tes penggunaan mikrofon clip wireless ini di luar ruangan ya. Ini aku ada di sudah di luar ruangan. Aku akan tes mikrofon clip wireless Boya-nya. Saat ini posisi saya 1 meter di depan kamera. Suara masih kelihatan kedengaran jelas. Sekarang saya akan coba berjalan 10 meter ya dari posisi kamera. Saat ini saya berada di jarak 10 meter dari kamera. Gimana, masih terlihat kedengaran jelas? Maaf ya suaranya rada bising karena ini ada acara live show dangdut. Ada acara komunitas. Saya akan berjalan lagi 20 meter lagi, jadi 30 meter ya. Ini posisi 40 meter, apakah masih terlihat jelas? Tapi saya mendengar tadi suara samar-samar dari lagu live show tadi, itu terputus-putus. Saya kira sangat worth it ya dengan demikian, mengingat untuk apa kita akan kecuali kita mau ngeprank yang jaraknya sampai 50 meter dan tak pakai DSL, berarti artinya dengan mikrofon wireless Boya BM5 ini sudah bisa digunakan nih kalau yang pengen ngeprank jarak jauh, misalkan 50 meter atau untuk ngambil gambar hanya sekitar 10 meter juga sudah cukup. Ini suasananya anginnya nggak begitu banyak. Sekarang posisi saya berada di jarak 5 meter dari kamera. Nah, kalian bisa lihat dan bisa dengar bagaimana kualitas suaranya. Mungkin itu tes dari review BM5. Semoga bermanfaat. Jika kalian berkenan, tolong bagikan video ini dan jangan lupa ditunggu subscribe-nya. Terima kasih. Wassalam.